sesuatu yang tidak pasti ini jangan dijadikan suatu kepastian. Orang yang memakai sorban pasti dia kekasih Allah, urung tentu. Jangan udeng-udeng lah. Kan burung pas? Pasti. Seorang yang memakai sorban. Iki kopiahku yang merah lho, orang rambutnya lho. Ya. Jadi. Kalau belum pasti. Aku sorban udeng-udengan. Oh no. Wah, kayak wali kayak. Ya orang apa-apa. Sesuatu nak sampai yang Arab. Yang memakai hijau kita bihidir. Wah, ini mbiyen. Wong haji-haji mbiyen itu ampuh-ampuh. Orang yang berangkat haji dulu soalnya ketika arep berangkat haji atau umroh, dia sowan ning Kyai Sepuh. Sama ning kono aja suudonan ya, Le. Nggih, Mbah Yai. Kowe nak ning kono ana wong sing nganggo klambi ijo-ijo, sikepen. Dekap dia, peluk dia. Buk menawa Nabi Khidir. Buk menawa Nabi Khidir. Terus ana njupuk ngujut. Sikap ana ujut. Belum ten tentu. Lah tapi biyen aku ana sing ngandeli bayai. Iki bayai. Ya. Ngaji manakib koyo niku. Sampean sok mben nak ning Mekah. Orang yang pertama kali masuk babu salam waktu subuh itu Nabi Khidir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikamiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khotimatun ya. Khotimatun utawi iki iku pungkasan ame khatam ya. Rong pertemuan po telu meneh. Wa khata'ul burhani haitsu wujida fi madatin aw suratin fal mubtada fil lafzi kastirakin aw kaja'lida tabayunin misra radi fi ma'khudha. Wa khata'ul burhani utawi keluputane burhan, kesalahan dalam burhan, hujjah burhaniyah itu ya. Burhan kuwi hiya mataqad dama mim qadimatin yakiniyah lintia jil yakin. Burhan atau keterangan, alasan, bukti atau argumentasi. Jadi kesalahan dalam burhan, hujjah burhaniyah. Hai sewujida ing dalam sekirane den temu apa khata iku fi madatin ing dalam zate mukadimah. Fi madatin ing dalam zate mukadimah. Aw suratin utawa conto mukadimah. Fal mubtada utawi kang kawitan ya kuwi madah. Iku fi lafzi ing dalam lafali. Kesalahan ada kalanya pada lafalnya, pada madah. Mukadimah itu sendiri yang salah. Jadi al-madah mukadimah itu sendiri yang salah. Atau dalam contoh-contoh mukadimah. Fal mubtada yang mukadimah itu sendiri yang salah ya. Fil lafzi iku ing dalam lafal kastirokin kaya mustarok. Oh ja'lidha utawa kaya ndadekake lafal kang duweni beda-beda. Oh kajak lidha tabayunin ya. Atau utawa kaya ndadekake lafal kang duweni beda-beda.
mislar rodifi ing ngumpamani lapal kang murodif makhodan ing dalem gon ngalape makhodan ing dalem gon ngalape. Burhan itu ada kalanya benar, burhan itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka telitilah bila membuat burhan. Jadi burhan itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka telitilah bila membuat burhan. Sebab-sebab kesalahan burhan adalah dipandang dari maddah atau mukadimah itu sendiri yang salah. Lafal mukadimah yang salah. Lafal mukadimah yang salah. Contoh lafalnya ini menggunakan lafal yang mustarok. Menggunakan lafal yang mustarok. Hadihi ainun wa kulu ainin sayyalah. Perkara ini adalah matahari dan setiap sumberan sayyalah mengalir. Ainun ini bisa berarti mata air, bisa berarti matahari, bisa berarti mata. Mata saja, orang matamu tapi ya. Mata saja. Mata ya, matahari, ono mata air. Padha-padha mata nih. Matahari, mata air, karo mata. Lah kok perkara yang pertama dikatakan matahari, kemudian ya mukadimah yang kedua kok diartikan setiap matahari mengalir, ya keliru. Ini dari lafalnya sudah salah. Hadi saya alam. Nanti jadi ini mengalir. Padahal matahari tidaklah mengalir. Contoh mana? Kang, tolong kang ambilkan pipa. Ini pipa ledeng, apa pipa rokok ya? Pipa ledeng, apa pipa rokok. Ini mustarok pipa. Pipa. Kang juga nak klambi. Klambi apa? Ini pohem, apa klambi batik? Pula kelambi koko, pula kelambi, lah itu masih mustarok. Kesalahan yang pertama dilihat dari al-madah. Jadi nak ditulis ini khotul burhan. Yang pertama adalah sababul madah, yang kedua adalah sababu khotois surah, sebab kesalahan dari bentuk-bentuk mukadimah atau contoh-contoh mukadimah. Kesalahan dalam segi madah yang kedua adalah ja'lil mutabayyin misal mutaraddif. Ja'lil mutabayyin misal mutaraddif. Menjadikan sesuatu yang beda-beda dianggap padha. Contoh hadza saifun, ini pedang. Wa kullu saifin sarim, setiap pedang adalah tajam. Hadza sarim, ini pedang tajam. Belum tentu pedangnya ana sing ngandhep ana sing ketul, nak sarim mesti pedang tajam. Contoh ini ya. Ya. Ini pedang dan setiap pedang adalah samurai. Samurai, padahal samurai. Samurai ini kan wonge ya. Samurai wonge. Nak pedenge jeneng apa? Pedenge jeneng apa? Ngertine kan samurai sampean, sing iso gawe sabuk ngono ya. Jenenge katana. Ora katana mobil, katana mobil. Katana. Saifun ini pedang, sorim ini adalah sesuatu yang tajam. Ini perlu dibedakan ya. Padahal beda tapi dianggap sama. Ini juga kesalahan dalam lafal. Yes. Ada contoh dua tentang kesalahan dalam madah atau kesalahan
materi, kesalahan materi lafal yang digunakan. Iki asline ana diagram iki. Aku wis sampe nulis diagram. Khata'ul burhan 1. Tak tulis kene-kene ora kudu bedol. Khata'ul burhan 1 al-madah. Al-madah. Min jihadil lafzi. Al-madah sampean cah pinter kok. Kira-kira didikte iso. Khata'ul burhan. Iki ngene lho. Kok tak syuting ya. Khata'ul burhan. Sing pertama sababul madah. Min jihadil lafzi. Dari arah lafal. Contohnya ada dua, ya kuwi istirakul lafzi karo ja'lul mutabayyin misal mutaraddif. Yes. Itu ya. Jadi dua nazam ini menerangkan tentang kesalahan dalam madah, dalam lafal. Istirak menggunakan huruf, menggunakan kata yang bermakna banyak. Seperti ainun, ini ainun, lafal ainun ini bisa matahari, bisa mata air, bisa mata panca indera. Ini istirak namanya. Yang kedua adalah mutabayin misal rotif. Asli ini beda-beda, ojo disamakan. Saif dan sorim ini berbeda sebenarnya. Makanya ojo dibadake. Contoh lain, daging ini daging kelinci. Setiap daging kelinci memulihkan stamina laki-laki. Jadi daging ini memulihkan stamina laki-laki. Apa iya? daging kelinci setiap daging kelinci memulihkan stamina laki-laki. Kui kadangkala orang podo setiap uang aja digebyah uyah. Setiap daging kelinci ana wong senenge daging kuda ben koyo kuda liar, ana sing daging kelinci, ana biyen aku tau marani Kiai Sepuh ora tak kandake jenenge ya. Dadi Kiai Sepuh kuwi duda wong kono kuwi pondoke gedhe. Baru ngono seneng karo rondo. Lah kang ni rondo niku ngajak aku. Iku kok pak seneng-seneng kok ngelamar adikku iki. Parani ayo aku ter. Wong sepuh-sepuh kabeh kuwi. Iku kiai sepuh-sepuh kabeh, cak dhuwur kabeh. Aku mung bonceng edok. Sampai sana nggih. Sampean kok moro-moro ping ngelamar adikku. Adine iki yo rondo anake telu. Kiyaine kono dudu anake mbuh pira? Aku ora ngerti. Bro, mari ngono. Pocik kuat sih. Ojo khawatir Kang. Wis ngundang Kang ya. Ojo khawatir Kang. Wah, aku iki wis sedia madu karo daging kambing. Ya kambing dagingnya dikum ning madu. Wah, iku jos Kang. Urung tentu. Aku mangan gulai, mangan sate kok yo. Urung ten. Tuh nak daging kelinci golek engel. Paling gampang daging kambing. Ya. Tapi nak rumangsaku kerang. Rumangsaku ke kerang. Aku nak pas jos ngono aku ngeling-eling aku mangan opo yo kae. Mangan opo yo kae ngono. Dadi daging kelinci iki aja digebyo ya sama saja antarane padha karo ini peso yang tajam, ini peso terus dianggap peso kabeh tajam. Daging iki kanggo stamina, wong sing ngomong pas staminanya hebat, ya. Terus dianggap setiap daging kelinci, wah akhirnya nyoba daging kelinci, dek. Ah, biasa saja. Ono obat, nyang iki obat. Dombe. Ah, biasa saja. Kadang wong berbeda beda. Ojo dianggap padha ja'lidza tabayyunin, sesuatu yang berbeda-beda jangan dianggap sama. Sesuatu yang berbeda jangan dianggap sama. Dza tabayyun iki sesuatu yang berbeda, jangan dianggap sama. Kalau yang pertama ya lafal satu atau kata satu kata mempunyai bermacam-macam makna.
Wes. Wes, aduh ngebut iki. Aku asline wis sinau iki yo. Wis ana kae kepengker kae. Arep mangkat ana acara. Yo. Wingi ndongeni 17-an. Wingine udan. Pak mangkat wetu udan terus ora sedo wis. Wingine ana acara opo kae? Wis pokoke acara terus wis. Meh kata, wis tak goleki yo. Warakot sih bar iki yo, warakotnya. Warakot wis temu wis. Tak goleki wis temu. Wis temu asrine. Dadi wis tak patak katampe kok lho, lha kok ake acara. Jene mengiki ana acara jene. Deleleh kok sing mangkat ning wong telu tok. Yo wis aku Pak ngaji wae seminggu rak mangkat kok aku. Bismillahirrahmanirrahim wa fil ma'ani lil tibasil kadzibah bidzati sidqin fafhamil mukhatabah kamis rijalil aradhi kadzati au natijin ihdal muqaddimati wal hukmi li jinsi bi hukmin naui wa ja'likal qad'i ghairal qad'i wasani kal khuruji an ashkali wa tarki syartin najimin ikmali wa fil ma'ani lan iku ing dalem pira-pira makna lil tibasil kadzibah krana kebaure mukadimah kang goro bisa disitkin kelawan kodiah kang duweni temen fafham mongko paham sira al mukhatabata ing omongan al mukhatabata ing omongan setelah iltibas apa setelah sabab yang pertama adalah sabubul madah min jihadil lafzi. Yang kedua adalah min jihadil makna. Dari arah makna. Jadi sabubul madah ini ada min jihadil lafzi, ada min jihadil makna. Sing jadi ana sepidal. Ana pidal, ana bra. Ana bra. Ra ana. Jadi sing pertama gini ya, sing pertama khotoul burhan iki sababul madah satu sing isore langsung sababu khotoi surah iki engko ning keluar dari askal-askal sing tersebut di depan kae iki ra perlu diulangi jadi terus baru ngono sababil madah ini ada dua sababil madah ada dua ada min jihadil lafzi ada min jihadil makna min jihadil lafzi ada dua min jihadil makna ada tiga. Wes nganan wae. Niku gawe gampang ketok. Yang pertama dari arah makna adalah kesalahan burhan dari segi makna adalah kerancuan. Iltibasi kerancuan atau kebingungan antara sesuatu yang bohong dan benar. Kerancuan atau kebingungan. Nah, iki kata-kata ini kebawur atau jumbuh. Wah, angel ya. Sampai aku golek iki. Wil tiba kerancuan, kerancuan atau kebingungan antara qadhiyah kadzibah dengan qadhiyah shadiqah, antara benar dan bohong. Kami sli ja'lil aradhi kaya umpamane dadiake perkara kang anyar teka kadzati kaya zati. Yang pertama terjadi kerancuan intibas ya antara benar dan salah. Yang pertama adalah ja'lul aradhi misla zati. Menjadikan sesuatu yang baru seperti halnya zatnya. Contohnya al-jalis fi sahwinah mutaharrik wa kullu mutaharrik la yasbutu fi mawdhi'in wahid. Yang duduk di kapal itu bergerak. Setiap orang yang bergerak tidak menetap dalam satu tempat. Ja'lu al-jalisu fi sahwinah mutaharrik. Wong sing jagong ning safinah, wong sing jagong ning mobil kan bergerak. Sing gerak mobile apa wonge? Sing gerak iki safinae. Sing gerak yang bergerak itu mobil
ya. Tapi terus dianggap wong itu kan mutahari ki bukan apa al jalis fi sawina. Orang yang duduk di sawina ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, bukan zat tapi arot. Sesuatu yang kadang wong ya duduk di mobil ya, kadang kala ya duduk di pesawat terbang ya. Terus dianggap setiap yang bergerak tidak menetap dalam satu tempat. Padahal yang bergerak adalah mobilnya, yang bergerak adalah safinahnya, perahunya, atau yang bergerak adalah kapal terbangnya. Wongnya duduk wae ora ora pindah pening pesawat terbang. Kursine wis ana nomor registrasi pramugari. Sepan duduk ning nomor 11 kok baru lo pindah ning 51. Ya seneni. Ora iso pindah. Tapi bergerak. Sing gerak kuwi wong nyatane saka Semarang sampai tekan Jakarta lo. Bergerak pesawate. Ya iki arit. Yang pertama mutaharik-mutahariknya itu dia duduk terus bergerak. Tapi terus jangan dianggap setiap sesuatu yang bergerak itu tidak menetap dalam satu tempat. Lafal mutaharik yang awal dan sani ini apabila dianggap makna satu, ini salah satu mesti benar, salah satu mesti bohong. Soalnya yang pertama setiap mutaharik, setiap orang yang bergerak, wong sing bergerak kan mesti tidak pada satu tempat. Iki hiji ning kene, kok gerak meneh duduk ning kono. Lah nek ning pesawat, dia tetap duduk ning kursi yang sama. Ora mungkin sekarang ning kursi 11 kemudian ke 51 tidak. Sing bergerak kuwi apa jenenge pesawat terbang. Nek dianggap bergerak seperti itu. Nah dianggap apabila mutaharik awal yang dimaksud adalah aridi dan mutaharik yang kedua adalah zati. Zati ini cara gampangnya orangnya. Ya. Punika qadhiyah benar tapi natijanya pasti salah. Al jalif fi safinah la yasbutu fi mawdhi'il wahid. Wong sing jagong ning safinah tidak mungkin dia apa menetap dalam satu tempat. Wong jagong ning nang yo wis apa meneh ning perahu iki wis kapal iki kadang ana tempat duduke, kadang ana. Lah itu yang bergerak adalah safinah nahnya. Yes, kuwi menjadikan sesuatu yang baru aradhi seperti halnya zati. Seperti wonge dianggap dia yang berpindah-pindah. Padahal yang berpindah adalah mobilnya. Yang berpindah adalah safinahnya. Yang berpindah adalah kapal terbang dari Semarang ke Jakarta. Jadi duduk wae, rak pindah kursi orang. Mana ya? Aunati jin ihdal mukaddimati. Aunati jin utawa nitini. Aunati jin utawa nitiniti salah si jine mukadima. Yang kedua, natijah menjadi salah satu mukadima. Natijah menjadi salah satu mukadima. Contohnya hadi naklah, wakulu naklatin harokah. Yentej hadi harokah. Perkara ini berpindah dan setiap yang berpindah adalah bergerak. Ini sudah ung harokat. Ini menjadi apa jenenge? Mukadimah sughra. Ini adalah muradif dengan lafal harokat dengan naklah. Ini sama-sama artinya sama bergerak atau berpindah. Contoh yang lain, al insanu bashar wa kullu basharin dhahik. Manusia adalah manusia. Manusia adalah orang dan setiap orang adalah tertawa. Jadi al insan dhahik ini tidak bisa karena al insan dan al bashar ini artinya sama. Muradif.
Wal hukmi lil jinsi bihukmi nau'i. Menghukumi jenis dihukumi nau. Contoh alfarosu hayawan, kalau hayawan ini natik. Kuda itu hewan dan setiap hewan ini natik. Alfarosu natik. Kuda adalah hewan dan setiap hewan berakal. Setiap hewan mampu berpikir. Makanya jaran mampu berpikir. Ini akan salah. Contohnya meneh kambing. Kambing adalah hewan dan setiap hewan natek. Setiap hewan berpikir. Terus kambing berpikir. Ini natijahnya akan keliru. Masuk kuda, kambing, keledai. Yang bisa seperti itu adalah al-insan. Karena insan adalah jenis. Sedangkan faros, kuda, manusia, ini adalah nau. Ya. Ana maneh ngene. Setiap botol memiliki leher. Setiap leher ada tenggorokan. Makanya botol duwe tenggorokan. Yo keliru men. Setiap botol. Itu nau, tahu nau itu satu nau ya. Waja'li kalqat'i ghairal qat'i. Waja'li lan dadekake kalqat'i kaya qat'i ghairal qat'i kang liyane qat'i. Menjadikan sesuatu yang tidak pasti dijadikan sesuatu yang pasti. Kalqat'i ghairal qat'i, sesuatu yang tidak pasti dijadikan pasti. Contohnya hadza yatakallamu bi alfadhil ilmi. Orang ini berbicara dengan bahasa ilmu. Dan setiap orang yang berbicara dengan bahasa ilmu, maka dia orang alim. Yuntij hadza alim, orang ini alim. Iki pinter bahasa Arab iki. Apa-apa lugatnya bahasa Arab. Anak. Ana tadi makan. Wah, wis puasa nek wis. Nganggo. Ini belum pas pasti. Belum pas. Sing diarani wong ngerti adalah orang yang mengakui apa yang dia ketahui dan mengakui apa yang tidak diketahui. Itulah sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya mengetahui, mengakui. Kalau yadri-yadri ke lo, aku ora apal lali arepe. Lali ora tak tulis. Kalau sing apa mengakui apa yang diketahui dan mengakui apa yang tidak diketahui, itulah sebenar-benarnya mengetahui. Nah, ngerti yo ngerti, ora ngerti yo ora ngerti. Kanjeng Nabi kuwi sifat kuwi apa? Bicara seperlunya. Orang kakekan omong kosong, tong kosong berbunyi nyaring. Jadi ya ngomongi sidi, ngomongi sidi. Nama sekumpul wong sidi. Gara-gara ini kadung dipersilahkan untuk berbicara ngomongi rante-rante. Lagu iki ngono ya. Nang ngono lan wong ngomong sing apa jenenge wong ngomong tang. Wes kono ora. Monggo kak imik ngono. Sampean ra iso ngomong. Jadi sesuatu yang tidak pasti jangan dijadikan menjadi sesuatu yang pasti. Orang yang berbicara dengan bahasa Arab pasti dia orang alim, belum tentu. Ngono karepe ngono kuwi. Emas itu barang tambang dan setiap emas harganya mahal. Berarti barang tambang itu mahal loh, belum tentu. Soalnya barang tambang itu tidak hanya emas. Jadi sesuatu yang tidak pasti ini jangan dijadikan suatu kepastian. Orang yang memakai sorban pasti dia kekasih Allah, belum tentu. Cuma udeng-udeng loh. Kan belum pasti. Seorang yang memakai sorban. Iki kopiahku ceng merah lho, ora rambuté lho. Ya.
Ah, belum pasti. Wis nganggo sorban udeng-udengan. Ngono. Wah, kayak wali kae. Ya ora apa-apa. Sesuatu nak sing pengen ngarap yang memakai hijau kita Nabi Khidir. Wah, kuwi wong biyen. Wong haji-haji biyen itu ampuh-ampuh. Orang yang berangkat haji dulu soalnya ketika arep berangkat haji atau umroh, dia sowan ning Kiai Sepuh. Sama ning kono aja suudonan ya, Le. Nggih, Mbah Yai. Kowe nak ning kono ana wong sing nganggo klambi ijo-ijo, sikepen. Dekap dia, peluk dia ngono. Mbok menawa Nabi Khidir. Mbok menawa Nabi Khidir tenan aja wong ijo sikepen ojo sikep. Belum ten tentu. Lah tapi biyen aku ana sing ngandeli bayai, iki bayai ya. Ngaji manakib koyo niku. Sampean sok ben nak ning Mekah. Orang yang pertama kali masuk babu salam waktu subuh itu Nabi Khidir. Bagus nih. Lah ning babu salam ki wong iki masuk ning babu salam wong ning kono kira ana entek. Tidak mengenal waktu poko rungku azan. Allahu Akbar ku wong pertama. Pertama siji sing delok. Yang pertama adalah orang yang masuk, ya. Iki po. Ana ijune prak siji delok. Ya, jebule cincine tok sing ijo. Bajune kok ora ijo. Ya. Sarunge ya ora ijo. Ning kono akeh kan jubahe putih. Nek putih hitam. Ya. Apa ini sing ijo? Ya ora mungkin sampean masa pikiran mau tekan cawete meneh. Ya ora mungkin. Ya. Jebule sing ijo mung cincine tok. Wajar sampean sikap karo jempole jajal. Dari nempuk jempole. Jempol dari. Lah kok kuno-kuno yen ngono. Berkahi husnudzon setiap wong dianggap Nabi Khidir akhirnya entuk barokahe Nabi ini, jadi bali-bali ya tenang jamaah ada perubahan ya, ada perubahan hidupnya tidak mau haji mabur dok ya, memang betul-betul haji mabur al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Umrah satu dengan umrah yang lain adalah pelebur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur dan haji yang mabrur laisa lahu jazaun ila jannah, tidak ada apa? Pahala, tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Kurang sithik ya. Wasani iki sing kedua. Wasani utawi kang kaping pindho, kemo al-awal ki al-mubtada ki berarti madah, sing sani ki berarti sura. Wasani utang kaping pindho iku kal khuruji kaya metu an askali saking pira-pira sakali kias ning bab ki kias ana sakal-sakal kae. Watar ki syartin naji dan ninggalke syarate ngetokake natijah min ikmalhi olae saking olae nyempurnaake natijah. Yang kedua adalah keluar dari syarat, yang kedua adalah keluar dari salah satu eskal kias yang telah diterangkan di depan dan tidak memenuhi syarat dalam mengeluarkan natijah. Kaya ini nak sing ijza ya, sing rendah-rendah kuwi. Sing rendah juz'iyah yo. Iku sing ora ngetokke natijah. Sakal-sakal mukadimah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat sakal 4 atau sudah sesuai dengan sakal akan tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan nanti jah mergo rendah karone juz'iyah karo saliba. Yang tidak contoh
yang tidak memenuhi syarat, salah satu syarat sakal 4 adalah kungulu insanin hayawan wa kulu hajarin jismun. Surah nyambung. Syaratnya apa? Karena tidak mengulang apa? Hadul wasati ini tidak mengulang. Jadi kan kulu insanin hayawan wa kulu hayawanin seperti itu. Yang tidak memenuhi syarat yaitu berupa mukadimah surah salibah, mukadimah kubro juz'i, ya biasanya salibah dan juz'iyah, ini tidak bisa mengeluarkan natijah. La syai'a minal insani bihajar wa ba'dul hajari jismun, ini tidak memenuhi, tidak bisa menghasilkan natijah. La syai'a minal insani bihajarin, manusia bukanlah batu dan sebagian batu adalah jisim. Dan sebagian batu adalah jisim. Ya, tidak mengeluarkan natijah. Adzata mamul qodil maksudi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikil middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki mbok sak pertemuan, parang pertemuan, potolong pertemuan iki kondisional ya. Diwaca nang demen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'ul qur'ana haitsu wujida bi madatin aw suratin fal mubtada fil ladzi kasyirabil aw kasyari dala bayyinin min tarati fi ma khada fil ma'anil ifdasi kaliba bidati sirri fal hamil mukhatata amil ijari aradil kadati aw nadijin idar muqaddimati wa hukmil jinsi bi hukmin awri wa jalikal qali'i ghairul qadari wa sani kal khuruji an ashkali wa ati syarri nanti min ikmalihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.